Setelah Abu Bakar percaya, kemudian pada waktu itu Abu Bakar diberi gelar Siddiq. Sebelum itu tidak ada sebutan Siddiq. Setelah percaya, mempelopori sebagian umat Islam, percaya akan adanya Isra Mi'raj, baru Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Dari Siddiq itu timbul kata Siddiqiyah dalam berjanji terangkan. Wa awwalu man amana minar rijali, wa awwalu man amana bi minar rijali Abu Bakr sahibul ghari wasiddiqiyah dalam berjanji At-Tir nomor 13. Sahibul ghari yang mempunyai gua, gua sur, wasiddiqiyah. Makanya dalam kitab Tanwirul Qulub, famin hadrati Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ila Taifur bin Isa Abi Yazid al-Bustami itu sama Siddiqiyah. Kitab Tanwirul Qulub bab Adabul Murid ma'a ikhwani. Famin hadrati Siddiqi, maka silsilah dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ila Syekh Taifur, sampai Syekh Taifur bin Isa Abi Yazid al-Bustami itu sama Siddiqiyah. Silsilah itu dinamakan Siddiqiyah. Jadi populernya nama Siddiqiyah itu hanya 71 tahun. Setelah itu tenggelam. Nama Siddiqiyah tenggelam, lamanya tenggelam kira-kira 901 tahun. Sudah menfosil, tertimbuk nama-nama tarekat yang banyak sehingga lenyap dari peredaran masyarakat. Makanya tidak aneh dikatakan tarekat Siddiqiyah itu sebenarnya tidak ada katanya, karena lamanya tertimbun 901 tahun tertimbunnya. Jadi setelah Abu Yazid wafat, lenyaplah nama Siddiqiyah itu. Makanya disebutkan di mana-mana tak ada tarekat Siddiqiyah itu. Itu gaweane Mukhtar Muktiyai. Jadi anggitnya empel-empelan kula. Kok kaya apa niku menjeng. Tidak. Setelah saya pulang dari Lamongan, saya membawa ilmu Siddiqiyah. Tahun 1999 saya datang. Tahun 1960 mulai mengajarkan tarekat Siddiqiyah. Tarekat Siddiqiyah saya ajarkan mulai itu sedikit-sedikit. Tahun 1975 murid sudah sampai 50.000. Mulai gencar macam-macam penilaian. Orang kau sudah tarekat yang dolalah, karena tidak ada tarekat itu ya. Laporan katanya tarekat Siddiqiyah tidak ada. Kalau tidak ada, tidak perlu diributkan. Untuk apa meributkan yang tidak ada?
adanya dirubuhkan ada. Coba kalau tidak ada yang diributkan apa? Mengapa tidak ada diributkan? Aneh kan ini? Aneh. Pun setelah itu bentung saja, mulai berkembang-kembang dibentung saja, bentung laporan maling. Bagaimana Pak ini sindikat dibentung? Alhamdulillah. Karena kalau tidak banjir tidak dibentuk. Jangan kalah jawab saran guyonan mawon. Jadi tidak bisa dipisahkan antara hari Sidikiyah dengan Isra Mi'raj. Setelah sudah 901 tahun sudah tertimbun, kemudian saya bawa kembali. Sekarang sudah diakui ada Sidikiyah, tapi screenan. Sampai-sampai sekarang sudah diakui di dalam buku ensiklopedia Islam 7 jilid penerbit Van Hoven, orang Belanda penerbitnya Van Hoven, buku ensiklopedia Islam 7 jilid, di jilid yang 5 di situ diterangkan negara seluruh dunia ini tempat berkembangnya terdekat hanya 12. Hanya 12 negara. Eropa hanya satu, Yunani. Kemudian Afrika, Mesir, Libya, Aljazair, Maroko. Itu tempat berkembangnya torekot. Kemudian itu Afrika. Kemudian ada lagi Asia, India, Iran, Irak, Saudi Arabia, Suriah. Semua jumlahnya ada 12, termasuk di situ disebutkan Indonesia. Indonesia yang diterangkan Sidikiyah. Loh, jangan pun. Sidikiyah, mau terang jelas itu. Sidikiyah, Kiai Mokhtar Mukti, Jombang, Jawa Timur, pelosok Kak Katut. Kalau tidak percaya, belilah. Harganya murah. 2 juta atau 3 juta sekarang. Kemudian akhir-akhir timbul macam-macam buku menyebutkan Sidikiyah. Buku, ada yang buku yang tebal, ada juga namanya buku tradisi pesantren tebal, ada itu Sidikiyah. Ada buku Komus Tasawuf, di situ disebutkan Sidikiyah, banyak. Tadinya katanya enggak ada, sekarang ada. Tapi torekot lokal, biarlah lokal-lokal pokoknya payu. Nggak ambil pusing, silakan lah menilai.